Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku mau unboxing kulit pizza. Jadi pizza itu tanpa pizza. Gimana sih tanpa pizza? Ah, ribet amat. Oke lah, tonton aja ya sampai habis. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Oh ya teman-teman, hari ini saya mau unboxing kiriman paket dari temen. Nih, apa ini? Satu kantong kresek. Gak kira-kira ya temanku bawain sekantong kresek guys. Oke, aku akan review sama kalian ya teman-teman. Jadi teman-teman, ini tuh pizza. Dia pizza kayak gini ya. Nah, ini sudah ada toppingnya ya, dan ini ukuran kecilnya teman-teman tuh. Oke, dan ini ukuran kecil tapi tidak ada apa-apa ya. Ini isi dua piece, ini juga isi dua piece. Ini cuman kulit pizza aja ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini tuh kulit pizza teman-teman tuh. Kulit pizza. Jadi kalau kita tuh mau bikin pizza, kita tinggal kasih topping aja. Mau topping apa itu, pepperoni atau apa namanya, sosis, ayam suwir atau apa kita bikin. Dan kita tinggal letak aja di atasnya gitu, di atas ini. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah ini tuh cuman adonan pizzanya aja, jadi tidak ada topping ya teman-teman. Ini tuh cuman adonan pizzanya, tidak ada topping ya, kosong. Jadi kita sendiri yang isi topping. Nah, kita bisa isi pepperoni, kita bisa isi smoked beef, ataupun kita bikin ayam suwir dikasih sambal terus nanti ditaruh di atasnya, terus nanti kita panggang. Itu simple banget ya. Buat kalian yang gak mau ribet bikin adonan pizzanya, kalian bisa pesen nih di sini. Di sini nih ya, kalian bisa pesen di sini. Oke? Tuh. Ini aku dibawain sampai 12 piece teman-teman, tengok. Sampai dibawain seabrek. Nah ini dia kasih contoh seperti ini tuh. Ini sosis, di tengahnya ada mozzarella, ada paprika ya teman-teman. Nah ini untuk yang ukuran besarnya teman-teman tuh. Jadi seperti ini ya. Tapi ini tuh inisiatif sendiri gitu ngisinya. Terserah kita mau ngisinya dengan apa. Jadi teman saya ini menjual adonannya seperti ini, yang sudah jadi bulat seperti ini ya. Nah kan semakin mudah kan buat anak-anak yang suka pizza, tinggal pesen aja kulitnya, nanti kita toppingkan sendiri. Oke teman-teman. Oke, sekarang aku mau masak dulu nih yang ini, karena anakku minta, jadi aku mau masak yang ini dulu ya. Kebetulan aku malus ngeluarin oven di gudang, jadi aku mau pakai teflon aja ya untuk panaskannya. Nah teman-teman, kita tinggal masak aja di teflon, kasih api kecil banget ya pizzanya, terus kemudian kita tutup rapat. Oke, kita tutup rapat, biarkan saja sampai mateng. Nah ini dia pizzanya, udah jadi. Punya kakak. Gimana Dira? Enak? Dira enak? Esa belum coba deh. Esan, enak? Marki chop guys. Nih, ini keju mozzarellanya melur. Kita coba ya, minta dari punya anak-anak.
anak. Pakai teflon garing. Elsa, enak. Besar enak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu unboxingnya. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum.